Rumah Sakit Ibu dan Anak atau RSIA Santa Ana, Kota Bandar Lampung, buka suara soal konten video viral yang menampilkan tenaga kesehatan atau nakes mencubit pipi sejumlah bayi. Sebelumnya, video nakes berseragam RSIA Santa Ana mencubit pipi bayi viral di media sosial. Klarifikasi yang juga berisikan permintaan maaf tersebut disampaikan manajemen RSIA Santa Ana melalui unggahan di akun Instagram resmi mereka @santana_RSIA pada Kamis 2 Juni 2022. RSIA Santa Ana membenarkan bahwa video tersebut diambil di RSIA Santa Ana. Namun demikian, mereka mengklaim pembuatan video tersebut tanpa sepengetahuan pimpinan atau petugas yang berwenang. Pihak rumah sakit kemudian menyebut video itu dibuat dan diunggah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, RSIA Santa Ana memastikan pihaknya selalu mengedepankan keselamatan pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna. Sebelumnya, hasil tangkapan layar dari video berdurasi 22 detik itu viral di kalangan netizen. Cuplikan gambar dari video tersebut menampilkan seorang nakes berseragam instansi RSIA Santa Ana yang uyul-uyul serta mencubit pipi bayi. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.